Masa yang tergabung dalam Solidaritas Umat Islam menggelar aksi demo di jalur menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tengah. Masa aksi menuntut kebebasan Habib Rizik Shihab. Pengamanan ketat dilakukan pada aksi demo itu. Imbauan memakai masker dari polisi wanita juga dilakukan dari balik kawat besi. Demo berlangsung sejak pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah sampai sore. Sampai pukul 15.45 demo berlangsung damai. Masa aksi hanya melakukan orasi menuntut kebebasan Habib Rizik Shihab. Aldrim Telara, Kompas, Palu, Sulawesi Tengah.